Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Persiapan berangkat ke Jawa Tengah, berangkat ke Kudus sama ke Jepara guys. Edi ikut ke Kudus guys. Edi ikut ke Kudus sama Semi, Mas Bri. Semuanya nanti sem. Cepor oh, rasanya di Kudus ya. Nah iya, kamu ini Kudus aro. Edi. Ben Gus. Ah, ora cetok. Edi no. Edi, Edi ning Kudus no, karo awakmu no. Berarti ben ning Jepara. Pokoke iki Edi ning Kudus. Lek Agus ning Jepara. Jadi ngedon. Ya guys, Edi ikut ke Kudus. Kalau yang mau foto-foto langsung aja ke Kudus guys ya. ID-nya di sana. Sudah jadi ngedon. Iya toh. Naik pangkat guys ya untuk ID, jadi kru. Jadi kru cadangan alias kru kedua. Untuk operatornya Pak Andut sama Mas Bre. Andut juga ikut ke Kudus. Tiga armada nanti yang di bawah. Pickupnya di pickupnya di sini. Luxionya sama truk dua berangkat ke Jepara dan Kudus. Masih di sisi guys, harus prepare-nya harus nanti bareng-bareng sama Bringos. Semoga berangkatnya bareng Bringos ya. Paling ya. Bareng Bringos berangkatnya, nunggu Bringos datang. Ini kabelnya sudah sendiri-sendiri. Sudah paten guys, untuk Jackson juga punya paten. Jadi ini kelihatannya untuk habis lebaran bisa keluar dua untuk karnavalnya. Karena sudah mumpuni untuk asapnya. Kalau di lapangan pakai Kobri triple magnet. Pramugah. Jadi ngedon di sana guys. Yang mau foto-foto sama Edi di Kudus. Untuk pernatanya seperti kemarin ya guys ya. Di Kudus berdiri, terus yang di yang di Jepara nyamping. Karakternya untuk yang nyamping itu lebih gorek. Kalau yang berdiri lebih atos atau lebih jejak, muknya lebih roso. Kalau yang menyamping itu karakternya rendah gler wers, yang frekuensi yang di bawah atau sekitar 50 40 dan 60 untuk maksimal wernya. Yang di samping, kalau di sana 90 sampai 120 nguknya kenceng sekali guys kalau di tata berdiri. Oke, jadi ngedon. Saya tanya kon Pak Yon, weh melu nanti yang Kudus bareng jadi ngedon.
Ya ngedon iki. Delmu marani nek ora mak kok ya ngedon. Yo lek nek sing nganu kuat, ning kono fan-fanmu padha goleki. Arep tapu ya aku guys karo Adi. Jadi ngedon, langsung minder aku. Sandal baru guys. Karena kemarin ngedon jadinya minder. Akhirnya jeleput. Aku bilang salam jeleput untuk Edi. Wei melunin diet. Kudus. Ini teman-teman yang mau foto bareng Edi, Edi ada di Kudus guys. Fotone karo Edi nih Kudus aman. Ini dikasih stiker kalau kena lampu nyala nih guys. Yang ini gimana ya? Ini juga kalau kena polisi juga ditilang kalau ini. Semoga perjalanannya lancar, tidak ada halangan juga pun opo. Oke, sini hasil karyanya Mas Andi atau Mbah. Mbah Pesi ya. Karyanya ini guys ya. Untuk tajuk dua-dua truk ini dibikin rapi, ricik. Seperti yang dilihat dari samping. Di samping kelihatan ricik ya guys. Yang dulu kan enggak dikasih tajuk kanan kiri atau dikasih besi kanan kiri untuk penumpang. Ini dari samping mending bentuknya. Juga pas karnaval juga harus cuma ngelingkin dikit aja sudah jadi, alias sudah mantep. Tapi entah kurang efektif atau tidak untuk jasetnya ungkep atau tidak, dicoba. Guys, tadi juga ada pesanan kobre miliknya Jember, terus ada Naraza di sana planar, katanya diambil tadi, ternyata berubah lagi, diambil habis lebaran. Ini planarnya Naraza ini guys, grillnya. Ini guys grillnya Naraza. Planar 2 18 in, 2 speaker 18 in untuk Narazanya. Oke guys, thank you udah nonton, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share video saya. Jangan lupa di subscribe kalau ketemu di jalan guys ya. Berangkatnya habis maghrib. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.